Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue jarang riding di video gue yang ini. Selamat datang, terima kasih masih jadi channel jarang riding. Sehat selalu buat teman-teman semua dimanapun berada. Semoga saudara dengan Tuhan Yang Maha Esa. Buat yang baru datang di channel gue, terima kasih. Kalau berkenan nanti di like videonya, terus di subscribe channelnya, jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Jadi kalau ada video terbaru dari Jarang Riding, ada notifikasinya nanti di HP teman-teman. Buat yang sudah lama subscribe, saya juga mengucapkan terima kasih. Karena kurang lebihnya berkat teman-teman semua, saya masih bisa bertahan dengan channel ini sampai sekarang. Alhamdulillah. Oh ya, di video gue yang ini gue mau bahas tentang Action Cam Brica BT Pro 5 Alpha Edition Mark 3H. Ya, ini yang lagi teman-teman lihat sekarang, ini hasil dari video action cam tersebut. Gue lagi ngetes terutama di dalam kondisi low light, ya lebih tepatnya malam hari lah, dalam keadaan yang cahayanya kurang. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Gimana? Cerah nggak hasilnya? Tajam nggak hasilnya? Buat malam hari, buat kondisi low light, Brica BT Pro 5 Alpha Edition Mark 3H ini worth it nggak buat dipakai, buat dibeli? Kalau gue sih ya suka untuk kondisi malam harinya seperti Brica ini, tajam warnanya hasilnya, dan juga nggak gelap. Bahkan GoPro Hero 5 yang selama ini gue pakai juga nggak tajam dan terang ini kalau di kondisi malam hari atau low light. Nanti teman-teman bisa kasih argumennya, komentarnya atau apapun terkait video ini ya. Jangan ragu-ragu atau jangan sungkan. Ya, nanti hilang deh lo. Ada yang kena tilang guys. Nggak pakai helm lagi. Sekarang udah ada tilang manual. Mungkin bagi sebagian orang ada yang belum tahu kalau tilang manual itu udah berlaku lagi. Jadi ya polisi bisa dengan mudah buat nilang. Beda waktu masih tilang elektronik yang etle itu. Nah, ini dia hasil dari Action Cam Brica BT Pro 5 Alpha Edition Mark 3H. Ini gimana hasilnya teman-teman? Kira-kira bagus apa enggak? Tajam apa enggak? Seperti ini hasilnya. Ya kalau di Sudirman Tamrin ini enggak terlalu gelap sih ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Nah, ini agak gelap. Oh ya, untuk settingannya gue pakai 180 pixel, FPS nya gue pakai 60. Terus untuk exposure nya gue pakai 3 plus 3 atau 3. Jadi seperti ini hasilnya. Gimana teman-teman, bagus ya di kondisi malam gini kalau pakai Brica? Yos, kalau gua merekomendasikan untuk ya bisa dibilang motovlog pemula atau yang gak enak ya kalau dibilang pemula, gue juga anggap aja gue juga masih pemula ya, untuk motovlog lah pokoknya, nggak usah ada embel-embel pemula.
apalagi kondisi low light. Ini recommended banget. Nah, gimana teman-teman pendapatnya? Kira-kira worth it nggak nih action cam dari Grika BB Pro 5 Alpha Edition Mark 3 Ace nya untuk dipakai buat motovlog, terutama di kondisi low light? Hasilnya ya seperti yang teman-teman lihat sekarang ini, lumayan bagus, bahkan bisa gue bilang bagus banget hasilnya. Tajam, jernih, dan terang lah. Kalau selama ini saya menggunakan GoPro Hero 5, itu bisa dibilang sangat jarang banget buat dipakai NR atau night ride, karena ya kondisi dari action camnya sendiri yang nggak terlalu bagus buat kondisi low light atau malam. Jadi jarang gue pakai buat motovlog di malam hari. Oke, guys, itu aja sedikit ulasan atau review lah seputar action cam Grika BB Pro 5 Alpha Edition Mark 3 Ace untuk dipakai di kondisi low light atau malam hari. Seperti ini hasilnya. Gimana menurut teman-teman? Kalau memang bagus ya, kalau ada planning untuk beli action cam ke depan, mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman kira-kira mau ngambil action cam apa yang terjangkau dan hasilnya maksimal. Kalau saya rekomendasikan ya Grika BB Pro 5 ini daripada Yicam atau yang lainnya, kecuali GoPro loh ya, kalau dibandingkan dengan GoPro jauh. Jadi itu aja teman-teman. Sekali lagi, buat yang belum subscribe, kalau berkenan di subscribe channelnya, terus dinyalakan tombol loncengnya, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, atau mau berbagi pengalaman silahkan di kolom komentar. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Jarang Riding pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.